lakukan pungli tidak melapor karena mereka takut kalau mereka lapor anaknya dikeluarkan. Ini memang kenyataan. Tapi kalau yang tidak bisa membayar pungli, mereka belum melapor bahwa ternyata ada tekanan. Itu bukan pungli namanya, sebenarnya buat saya ukurannya adalah pemaksaan atau pemerasan. Di situ dipaksa orang tua melakukan tindakan seperti itu, dan itu prakteknya banyak sekali. Dan tadi juga sudah disebutkan di beberapa perwakilan tadinya dari terutama di NTB dan Banten ya, ternyata sudah ditindaklanjuti dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah bisa dikembalikan uangnya kepada orang tua. Ya, kalau ditanya pungli, banyak pungli bermacam-macam, mulai dari uang buku, uang seragam, itu banyak daerah, dan kami juga banyak menerima laporan tersebut dan juga sudah ditindaklanjuti dengan segera di situ. Lalu apakah ada yang diteruskan ke Afgakum? Nah, sebagai contoh yang tadi disampaikan oleh teman dari Banten, mereka berkoordinasi dengan tim cyber pungli di sana. Jika ditanya apakah dengan KPK atau polisi atau kejaksaan, memang belum ada sampai saat ini, karena memang rata-rata korupsinya kecil-kecil tapi banyak, masif ya, sehingga akhirnya kita berharap pada berduet ke tim cyber pungli. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!